kaget. Kenapa kaget? Apa kabar? Baik. Isyani sehat? Sehat. Pakai hoodie ya? Iya, pakai hoodie. Sebentar ya guys, aku kok nggak ada di sini? Sodio katanya. Terima kasih. Kalian dapat dari mana avatarnya? Nanti aku mau cari. Hari ini nggak ada latihan. Oh pasti ada, nanti ada latihan. Tapi nanti, makanya sekarang nyempetin showroom. Mumpung hari ini cuma latihan doang. Tapi mohon maaf ya kalau mukanya ini agak sedikit ngantuk. Cisanya bondo enggak? Tidak. Mana ya aku? Aku mau nonton live di sini. Kok udah bilang bondo? Enggak guys, tidak bondo. Bacain dari sini aja ya. Search aja Ci. Iya, ini udah di search. Aku bacain dari sini. Udah makan belum? Sudah. Kena banjir enggak? Alhamdulillah enggak. Aman. Hujan gak di sana? Tadi mendung, terus anginnya kenceng banget. Terus aku bangun karena angin. Terus habis itu sore tadi kayaknya sempat hujan deh, sempat ada geruduk gitu. Terus sekarang gak hujan. Rahasia mana Ci? Wow, tidak tahu di rumahnya. Lucu banget avannya Rhapsody, aku belum punya, nanti aku mau ini ya, minta. Feel free. Gak latihan Shan, nanti latihan kok. Takasan, hai Takasan. Lucu banget. Punya katanya. Punya dong. Lagi di mana? Di mana-mana. Salam dari Jogja kata Aloy, new visitor. Hai Aloy. Salam kenal. Lagi apa? Kata Savero. Ini lagi showroom. Selalu jaga kesehatan kata Arifanda. Thank you. Kamu juga Solo hadir. Ih mantap. Hai Solo. Suara aku kekecilan gak sih? Kok nge-lag? Suaranya jauhan, iya karena mukanya, muka aku tuh kayak lagi ngantuk banget kan, jadi munduran aja kali ya, aku mikir gitu. Udah lama banget ya aku gak showroom. Suara AC-nya kedengeran, hehe, iya di sebelah sini ada AC.
Showroomnya berdebu. Iya, maaf ya karena lagi gak sempet showroom. Ini aja disempet-sempatin. Kalau outfit hitam gak ada obat. Ini bil dongker padahal. Lupa password ya? Enggak dong. Enggak lupa karena memang enggak sempat showroom. Gimana perasaan Sunny setelah ditinggal Kak Baby? Sedih sih. Kayak enggak nyangka aja Kak Baby udah graduation, udah gak jadi member lagi. Kan biasanya ketemu setiap hari, hampir setiap hari sih. Terus baik banget kalau misalnya ada event-event atau apa gitu, aku suka di apa ya, dipasangkan gitulah sama Kak Baby. Waktu itu pernah juga yang Dilan Milea gitu, terus pernah juga yang Flamenco, terus Akai Pinhill juga ada Kak Baby. Baik banget deh pokoknya aku sama Kak Baby tuh dijadiin partner dalam project gitu. Jadi bakal kangen aja, kayak nanti siapa ya kira-kira kalau emang ada lagi yang bisa dipartnerin sama aku. Download showroom karena JKT kata Yanop. Thank you. Gimana sih cara dapat Ava Rhapsody? Gak ada yang bucin Shani lagi katanya. Katanya Vini. Ya Kak Bibi tuh belakangan lagi suka iseng, belakangan ini lagi suka ya gitulah, pasti kalian tahu di Twitter juga, di mana-mana juga. Ih, seru, lucu gitu liatnya, kayak gemes. Ci, sekarang Kak Bibi ngurus bayi kata ada Maulana Buah. Iya, Kak Baby tuh punya keponakan yang masih kecil kan. Jadi emang Kak Baby deket juga sih sama keponakan itu. Pernah ketemu juga di teater waktu itu. Lucu banget, gemes. Shani jadi ganteng. Aduh. Kenapa ya? Kak Baby open calon suami Ci, katanya 11.11. Iya tuh, siapa tuh yang mau mendaftar? Ini lagi season apa sih kok kayak gifnya ini sih yang kayak putih gitu? Biasanya kan bintang, ini kok kayak putih bling-bling begitu, lucu deh. Pas banget sama kayak Rhapsody putih. Terus gift-nya putih-putih juga. Salju. Oh, itu salju. Kirain apa? Winter. Winter. Emang lagi winter? Ini ada yang komen winter. Snowball. Oh, gitu. Winter es, Pak. Salah server ya Kak. Latihannya kata extend for year.
Terima kasih. Nanti masih nanti sih. Tapi terima kasih. Dapat lampu diskon dari kamu ya. Thank you. Kasih kamu ya. Jaga kesehatan Shani kata Ima. Kamu juga. Cuy, aku berhasil racunin teman aku jadi suka JKT48 dan Patricia Jane. Makasih, kok bisa sih? Keren deh. Racuni terus. Racuni terus. Tumben live sore katanya Hamdan. Karena bisanya sore. Bisanya sekarang. Yamanasan halo, Yamanasan. Ini ada yang komen Yamanasan halo. Kamu gak ngeracunin teman-temanmu katanya. Ya sudah pastilah, karena setiap ketemu kan pasti juga ngomongin JKT kan. Jadi pasti aku juga cerita-cerita ke mereka gimana JKT udah bagus. Mereka juga udah ngerti kok. Mereka kayak mengikuti perkembangan JKT juga sih. Kalau ada berita apa, kadang mereka suka nanya aku. Jadi ya, ya aku senang mereka juga update tentang JKT. Cishani jangan suka... apa itu? Kejap deh. Sampai dosen ya Ci ngasih taunya. Iya, dosen aku juga ada beberapa yang tahu gitu deh. Pacak ya dosen sampai tahu. Teman aku non fans tahunnya Cishani doang. Kasih tahu juga dong yang lainnya. Kan membernya banyak. Suruh lihat MV Rhapsody. Iya guys, jangan lupa nonton MV Rhapsody. Sebentar lagi 5 juta views. Dikit lagi, kemarin aku terakhir lihat itu 4,8 berapa gitu. Dikit lagi 5 juta. Semangat skripsinya James Koy. Semoga lancar. Jadi masuk geng Mute Kristi gak? Ini baik banget yang komen, yang nge-DM, yang nge-mention. Gara-gara Mute ngomong kan. Ya lucu aja sih. Gimana harimu kata Sofwan. Hari ini alhamdulillah bisa bangun agak siang, tidurnya agak lama karena beberapa hari ini belakangan ini suka dari pagi ke pagi, jadi kadang tidurnya kurang. Tapi hari ini untungnya cuma latihan doang, tapi nanti malam jadi paginya bisa tidur. Makanya ini kalau mukanya agak sedikit bengep ya, mohon maaf ya. Sebenarnya tuh udah bangun tapi tidur lagi, jadi mukanya malah kayak bengep gitu kan. Pasti kalian pernah ngerasain juga. Tapi aku udah bangun dari siang, udah dari tadi. Cuaca mendukung untuk bahan, iya. Lumayan dapat waktu tidur
banyak, jadi ya ya udahlah, aku memanfaatkan saja. Marina San nonton tuh. Hai Marina San. Marina San. Marina San. Hihi. Aku dengerin sambil kerjain skripsi ya. Ih, mantap. Semangat. Marina San dicari if katanya. TikTok terbaru Anin udah lihat belum, Ci? Kata Vira. Belum. Nanti ya habis ini. Aku nonton sambil otot-otot, kata Alcard. Selamat nonton Kak Alcard, thank you gift-nya. Kemarin udah sampai. Kangen Akai Pinhyo enggak? Kangen banget. Say hi to Philippines. Hi Philippines. Yang belum ada Rhapsody Avanya bisa cek di showroomnya Marina San, katanya nih ada yang komen. Jadi buat yang belum dapat bisa di apa, dapetin di showroomnya Marina San. Ih, lucu banget ini kamu samaan. Ngapain pakai kupluk San? Ngapain ya? Ya pakai aja. Makasih Kak Aul lampu diskonnya. Bang Jack, thank you lampu diskonnya. Kak Charles, main thank you. Makasih Kak Charles. Bang Jack ini bukan sih Bang Jack yang pakai kacamata? Curiga apa ini? Kok pada ngira rambut pendek? Enggak guys. Enggak, bukan. Karena pengen aja. Thank you. Avanya pada sama semua. Iya dong, lucu. Ci, kemarin viral di TikTok. Yang foto itu bukan sih? Yang foto-foto. Mampir bentar ya, kata Kak Gilang. Lama juga gak apa-apa. Aku udah dapet apa dong, katanya Noi. Mantap. Marina San podium, emang iya. Marina San.
Mana Marina Sang? Selamat datang di podium Marina Sang katanya. Marina Sang, welcome. Gemes banget tamatannya Marina Sang. Number 2 katanya. Apa pinguin lucu? Avatar pinguin. Ah, gemes Marina Sang. Takajun. Hai Takajun. Jumpai Sang. Kok tidak pernah video call lagi sekarang? Halo Ci, iya betul nih kacamata kata Bang Jack. Hai Bang Jack, apa kabar kali? Enggak panas pakai jaket? Enggak. Thank you Marina Sam, tuh banyak yang komen. Thank you Marina Sam. Kemas. Ceritain HP Gracia masuk tong sampah dong. Oh iya. Jadi beberapa hari lalu tuh HP Gracia masuk tong sampah. Karena dia mau buang sesuatu, tapi dia salah buang. Ya udah deh, HP-nya kebuang ke tong sampah. Kocak banget dah. Udah harus sampai-sampainya kebuang, dia kayak kan aku lagi duduk di tengah gitu kan, di tempat latihan aku lagi duduk, tong sampahnya tuh di pojok gitu, dan tong sampahnya tuh bukan tong sampah yang kecil tapi tong sampah yang besar, tau kan, yang ya emang buat tong sampah bersama gitu, karena situ kan ramai banyak orang, jadi ya udah tong sampah yang dalam gitu kebuang. Aku lagi di tengah-tengah, tiba-tiba gelasnya kayak, Ci, HP aku jatuh. Terus dia kan kesel kan, bete. Aku ketawa-ketawa aja. Jahat sih, tapi lucu. Mohon maaf gelasnya, karena kalau ngambil di tong sampah, ya gimana gitu. Kalau tong sampahnya kecil, gak apa-apa aku ambilin. Tapi ini tong sampah yang gede gitu. Gelasnya juga gak mau ngambil, akunya juga. Ya gimana ya, tong sampah gede nggak diambil katanya. Gracia ini nggak mau ngambil, dia jijik, dia sambil kesel gitu kan, kocak deh. Terus akhirnya ada staff gitu kan yang datang, maksudnya emang kebetulan lagi lewat jadi diambilin. Siapa yang ngambil katanya staffnya, ada staff yang lagi lewat gitu harus diambil. Lucu banget deh, kenapa dia bisa salah buang gitu. Dicuci nggak katanya, iya dicuci, habis itu dia cuci. Tapi tetap aja pas nyuci dia kayak menggerutu gitu loh, kayak ngomel-ngomel sendiri, kesel sendiri lah, padahal kan dia yang salah buang, dia yang kesel. Ngedumel sendiri, iya dia ngedumel sendiri, kesel sendiri, HP-nya jatuh. Lucu aja aku ngeliatnya kayak ketawa-ketawa gitu. Mm-hmm.
Marinasan, thank you gift-nya. Marinasan kasih love banyak. Tapi ini ulang tahun katanya. Iya, aku tahu. Coba yuk kita main true or false. Kita main true or false di showroom. Coba kasih dua pilihan, nanti aku akan jawab. Enggak deh, bukan dua pilihan deh. Kasih sesuatu pernyataan ya, nanti aku bakal jawab itu benar atau enggak. True or false, lebih suka warna hitam. Betul. Suka banget. Takut kecoa. Enggak. Takutnya sama tikus. Bukan takut sih, tapi lebih ke jijik. Shani suka gudeg. Enggak. Karena terlalu manis. Kalau untuk makanan lauk ya. Kalau snack manis sih aku masih bisa, cuma kalau untuk lauk buat dimakan sama nasi, menurut aku agak gimana gitu kalau nasi dicampur sama yang manis. Shani suka banget boba. Suka aja. Cici teledon, true or false? Betul sekali, aku teledor dan lupa. Contoh pelupanya, misal aku naruh HP di sini, nanti aku jalan nih, misal cuci tangan gitu, habis cuci tangan aku lupa HP aku taruh mana, padahal cuman pindah ke satu tempat tapi aku udah suka lupa. True or false? Shani suka inget orang yang video call. Iya, aku suka inget. Kadang yang belum pernah video call aku juga tahu, maksudnya karena mukanya belum familiar, jadi kadang aku ngerti. Aku suka tanya, baru pertama kali ya video call gitu. Suka baca DM? Suka. Kalau lagi ada waktu senggang, baca DM. Ini orangnya pendiam. Gak banyak ngomong sih, tapi kalau memang dipancing sama orang yang lebih aktif gitu pasti bisa. Maksudnya bisa ikutan ke bawah juga. Cuman kalau gak diajak ngomong ya diem. Suka jahatin Gracia. Jahatin iseng kali ya. True or false, Shani belum mandi. Salah, aku udah mandi. Shani jarang mandi, kata Dawud Ilham. Enggak, aku tipe orang yang gak bisa kalau gak mandi sehari. Pasti aku dalam sehari pasti mandi, karena risih. True or false, bakso urat lebih enak daripada bakso aci? Ya, sangat. Bakso urat itu enak banget. Lebih suka hujan daripada panas? Betul.
Aku suka hujan. Apalagi kalau malam-malam hujan sambil ada suara petir-petir yang nggak terlalu menggelegar gitu ya. Suka banget. True or false, Ara pendiam di Katri? Mungkin belum berani membuka diri kali ya. Tapi aku ngerti sih dia aslinya nggak sependiam itu. Jadi semangat Ara, kita nggak ganggu. Shani bisa salto, true or false? Salah, aku nggak bisa salto. Shani suka dangdut koplo, kata Fadil, true or false? Enggak suka. Bukan enggak suka sih, tapi lebih ke ya biasa aja gitu. Bukan jenis musik yang aku suka. Tapi kalau ada orang yang ngedengerin ya juga aku enggak apa-apa. Sempol enak banget, true or false, kata Kak Diana. True, tapi menurut aku yang enak, enak sih, cuman kue putu lebih enak. Suka olahraga, true or false, suka. Aku suka olahraga, dulu aku suka renang, suka sepedaan, suka badminton, suka lompat tali, skipping gitu. Sepatu roda juga dulu sempat main. Jadi memang dulu kayaknya lebih ke olahraga sih aku. Takut tinggi, true or false? True, betul. Aku kadang ngelihat apa namanya, video gitu kan, misal orang lagi naik roller coaster atau dia lagi ada di atas tebing, tahu kan yang lihat gunung atau ngelihat pemandangan, cuman nonton videonya aja aku udah merinding sendiri. Jadi memang seenggak berani itu, takut. Cishani takut cicak? Enggak takut. Masa gak takut kecoa? Enggak, aku biasa aja. Aku takut sama tikus. Kalau yang hewan-hewan semacamnya gitu ya, daripada kecoa, cicak, ulet, tikus, terus kayak gitu semacamnya, aku paling takut panji sama tikus. Oke, okay, next showroom apa tikus, kata Zahra. Nggak bisa, aku nggak segeli itu. Kalau ngelihat foto doang atau gambar gitu nggak apa-apa. Saya tidak bisa, Anda jahili. True or false, Cici suka suara hujan? Betul, aku suka suara hujan. True or false, Cishan iseng ke beberapa orang. Kayak nggak bisa iseng ke semua orang gitu loh, karena ya nggak tahu ya. Aku memang mungkin bukan tipe orang yang iseng kan, tapi ke beberapa orang aku bisa iseng, kayak ke Indi, iseng ke Kristi, ke Mute gitu. Lebih suka apa ya, jail gitu sih. True or false, sering begadang? Tergantung
Kadang iya, kadang enggak. Kalau emang lagi capek banget ya enggak, tapi kalau lagi agak santai ya iya. Cuma kadang kegiatannya selesainya malam, jadi ya mau nggak mau baru bisa tidurnya malam gitu. True or false, pengen coba rambut pendek? Untuk saat ini salah, belum pengen. Yang pendek banget ya, enggak. Yang pendek banget, bondol gitu maksudnya, belum pengen sekarang. Lebih suka makan atau minum? Ini pakai pikuan. Lebih suka minum. Cici ngeselin, true or false? Ngeselin ke beberapa orang kali, iseng. True or false, jarang mandi. Tadi kayaknya udah dijawab. Enggak, aku selalu mandi guys. Always mandi. Karena risih kalau gak mandi, rasanya badannya lengket. Jadi aku pasti selalu mandi. Suka makan seafood? True or false? True banget. Suka, aku suka banget seafood. Kepiting, udang, cumi-cumi, ikan, kerang, apa lagi ya? Apa lagi sih? Seafood? Semuanya deh, pokoknya aku suka seafood. Suka kue putu ya? Wah, true banget, sangat. Itu kayaknya salah satu snack jajanan dan makanan yang paling aku suka. Oh, ternyata udah banyak sekali yang di atas. Enak banget, aku alergi seafood katanya. Padahal seafood itu enak banget tahu, kayak aku kayaknya nggak bosen sih kalau tiap hari harus makan seafood, cuman kan agak bahaya gitu. Suka traveling kata Rizky. Sebetulnya nggak cuma traveling, tapi aku suka jalan-jalan, nggak harus ke tempat wisata atau kemana gitu, tapi cuman untuk santai duduk ngopi gitu atau pergi ke mall gitu aku suka. Cishani gak suka durian, true or false? False, aku suka durian. Durian tuh enak tau. True or false, Xiaomi keren? Keren banget, mantap sih Xiaomi. Ini aku bisa deh nanti lama-lama semua produk yang aku pakai kayaknya bisa Xiaomi semua deh. Ngebayangin aja kayak nanti ada TV Xiaomi, HP Xiaomi, hair dryer Xiaomi, jam Xiaomi. Terus nanti apa, kan ada timbangan itu yang kayak Mi Scale gitu kan, Xiaomi. Kayak lucu aja liatnya pasti. Semuanya Xiaomi. Kalau daging suka apa? True or false? Kalau daging suka apa? Ya true, suka daging, suka daging apa? Apa aja sih aku suka? Daging ayam suka, daging sapi suka, kambing, sate kambing gitu aku juga oke. Nanti ada makeup Xiaomi. Iya deh, kayaknya kalau Xiaomi bikin makeup lucu ya. Pengen deh. Suka sate kelinci, true or false? Aku dulu pernah makan, tapi aku sekarang udah lupa rasanya. Jadi gak bisa jawab sih bener apa enggak. Tadi udah gak inget lagi.
True or false suka bikin anak kecil nangis? Enggak, aku nggak tega, kekasian lihat anak kecil nangis. Mana lagi nih? True or false, es teh manis enak banget. Kata dapat ilang, ih parah sih. Es teh manis terbaik. Es teh manis enak banget. Aku pecinta es teh manis. True or false, suka telepon mama. Mama yang suka telepon aku sih. Cuma kadang kalau aku lagi ada waktu atau apa, pasti aku telepon. Tapi biasanya malam. True or false, Shani orangnya bucin banget. Iya gak ya? Mungkin iya, gak ke semua orang. True or false, Cici cengeng. Bukan cengeng, tapi mellow. Gampang nangisnya tuh bukan karena gimana ya, bukan karena cengeng anak kecil gitu, kayak misal dijailin nangis, jatuh nangis, nggak kayak gitu, tapi emang sering mellow aja kalau ngeliat sesuatu yang sedih atau yang menyentuh ya nangis. Itu cengeng nggak sih hitungannya? Nggak kan? Iya, maksudnya sensitif, iya betul. True or false, suka koleksi jam tangan? True. Aku suka jam tangan. Jadi suka koleksi. True or false, suka es krim masak cookies and cream. Betul banget, itu es krim favorit aku. Rasa es krim favorit aku cookies and cream. Enak banget deh cookies and cream. True or false, suka ketawa sendiri? Ya kalau emang ada sesuatu yang lucu ya ketawa. Karena kan kadang kalau emang lagi megang HP atau apa, suka lihat sesuatu yang receh. Kebetulan kan saya orangnya receh, jadi ya kalau menurut aku lucu ya otomatis ketawa. Yang maksudnya aku ketawa ya karena ada alasannya, bukan yang tiba-tiba ketawa sendiri gitu. True or false, suka nangis kalau nonton drakor? Iya betul banget, suka. Dikit-dikit nangis aku mah, capek. True or false, pernah nangis tanpa alasan? Kayaknya setiap orang pasti pernah. True or false, Shani Raja? Betul sekali. True or false, punya banyak hoodie? Banyak. Ya, mungkin banyak. Suka sneakers? Ya, aku suka sneakers. Lebih suka dress daripada jeans.
Gak tahu sih, karena kadang ada masanya aku lebih suka dress, kadang ada masanya aku lebih suka jeans. Jadi antara iya dan tidak. Eh, antara benar dan salah. Cowok pos takut hantu. Dulu takut, tapi sekarang nggak setakut dulu gitu. Cowok pos si Shani suka menyendiri. Iya betul. Kadang tuh pengen sesuatu yang sepi gitu loh, jadi kalau numpuk banyak orang tuh kayak agak ribet gimana gitu, jadi lebih sering, nggak sering ya, terkadang ya. Kalau jalan-jalan apa-apa juga aku kalau sendiri juga nggak apa-apa. True or false, pernah pingsan? Enggak, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. True or false, introvert? Kayaknya aku ambivert sih, nggak terlalu introvert tapi juga nggak terlalu extrovert. Karena jujur aku tipe orangnya suka jalan-jalan juga kan. Aku nggak bisa kadang kalau cuma di rumah, tapi kadang juga pengen rebahan di rumah gitu. Jadi ya mungkin di tengah-tengah. True or false, Shani suka kucing abu? Iya, aku suka kucing abu. Kucing abu yang abu banget deh, yang kayak British short hair gitu, aku suka. Kayaknya itu warna bulu kucing yang paling aku suka dibandingkan putih atau warna krem atau kucing oranye atau warna kaliko. Aku paling suka warna kucing tuh yang abu gelap gitu, kayak British short hair gitu. Menurut aku kayak cantik, tapi ya cantik lucu gitu, gimana ya? True or false, gak pernah ke pasar tradisional? False, sumpah aku pernah ke pasar tradisional. Dulu waktu di Jogja bahkan sering banget aku ikut mama pagi-pagi ke pasar. Salah guys, aku sering ke pasar. Tenang. True or false, gak bisa naik motor? Dulu aku sempat bisa, aku sempat belajar. Aku pernah cerita juga kan, aku pernah naik motor itu dari SD. Dan aku gak bilang mama. Cuma sekarang udah lama gak naik, jadi gak tahu sih bisa atau enggak kalau sekarang ya. Tapi dulu sih pernah belajar, pernah naik juga. True or false, Shani orangnya cuek? Tergantung kepada siapa dan bagaimana orangnya juga gitu. Tapi menurut aku aslinya gak bisa cuek gitu, cuman kadang mencoba menahan untuk okay, harus lebih tahu diri mana yang bisa dicuekin dan mana yang nggak bisa dicuekin. True or false, nggak pernah baca mention? Oh pasti baca dong. True or false, Shani pernah naik busway? Pernah. Dulu pernah.
true or false, suka apa anda? Suka, tapi lebih suka kucing. True or false, pernah naik MRT sendirian? Betul, sering. Oh, Shani sayang sama Selin. Pasti sayang banget sama semuanya. True or false, dia memperhatiin aku. Iyalah pasti. Aku orangnya sangat memperhatikan. Lebih milih memperhatikan. Iya gak? Siapa lagi ya ini? Terus apa lagi? True or false, lebih inget gampang wajah orang dibanding nama. Iya, lebih gampang inget wajah dibandingkan nama. Betul sekali. Jam berapa ya sekarang? True or false, pernah makan sate kelatak? Pernah makan. Terus ada yang nanya, pernah naik andong apa belum? True, pernah. Aku suka naik andong. True or false, orangnya minderan? Iya. Tapi sekarang udah sangat jauh berkurang. Tenang aja, sekarang udah aman. Dulu ya. Terus ada lagi, diem-diem memperhatikan fansnya. Betul banget. Hati-hati ya kalian semua, aku perhatikan sesuatu. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Gimana rasanya naik becak? Gimana rasanya naik becak? Seru, asik. Dulu waktu kecil aku kalau TK itu TKA deh kalau gak salah, kayak punya langganan becak gitu loh. Jadi kadang kemana-mana naik becak, ke pasar naik becak, karena deket kan kalau naik becak ke pasar. Terus aku suka duduk di depan gitu. Tahu kan yang kakinya nanti ngegantung terus bisa kenain aspal. Dulu aku suka kayak gitu. True or false, suka dipanggil Ci sama orang yang lebih tua? Iya, betul banget. Aku sampai bingung kenapa orang-orang panggil aku udah pakai Ci walaupun dia lebih tua. Teman-teman kuliah aku juga kadang manggil aku Cici. Tapi ya udahlah, kayak udah terbiasa dipanggil Cici. True or false, pernah makan belalang? Pernah waktu itu, waktu dihukum dari games RCTI Plus. True or false, pernah jatuh dari motor? Enggak. Tapi kalau dari sepeda, iya pernah. True or false, Cici gak suka dipaksa? Iya. Suka.
True or false? Cumi enak. Enak. Aku suka cumi. Pernah naik kuda gak? True, pernah. Pernah naik kuda. Sampai di sepak kuda juga pernah. Dulu ditendang sama kudanya. Kayaknya aku udah pernah cerita di beberapa kali aku pernah di sepak kuda. True or false, Cici pernah mandi di pantai. Mandi ini maksudnya mainan di pantai gitu, sampai basah banget itu apa gimana? Atau mandi di kamar mandi pantai? Pasti kan di pantai kan ada kayak tempat mandi gitu kan. Tapi biasanya aku kalau ke pantai nggak pernah sampai yang basah banget, yang benar-benar sampai berenang di pantai itu aku nggak pernah. Biasanya kalau ke pantai ya paling cuman sebatas dengkul lah gitu, jarang banget sampai basah rambut. Kalau enggak paling kalau basah biasanya karena diisengin sama orang kan, kayak diciprat-cipratin gitu. Kalau sengaja buat berenang sih aku nggak pernah, nggak berani juga, aku takut berenang di pantai. True or false, kalau makan seblak level 1. False, karena aku belum pernah makan seblak. Aku gak tahu seblak rasanya gimana. True or false, suka dance-dance Korea di kamar? Enggak, jarang. Tapi kadang kalau dance JKT, iya. Kadang suka ngafalin koreo atau gimana. Beberapa kali, iya. True or false, gak bisa main bulu tangkis? False. Aku bisa main bulu tangkis, cuman ya sekedar main aja, bukan yang handal. Karena dulu aku suka main bulu tangkis kalau di Jogja. True or false, kamu gak suka pedes? Iya betul, aku gak suka pedes. Bisanya main volley gak sih katanya? Aku gak bisa main volley. Gak pernah diajarin juga sih dulu waktu kecil. Maksudnya di pelajaran olahraga waktu sekolah itu gak ada volley, jadi gak kebiasaan main volley. Volley kan sakit juga kan pasti bagian tangan sini, karena harus lempar bolanya, pukul bolanya pakai tangan. Merah kan? Jadi aduh, tidak deh. Lebih suka makanan manis daripada pedas. True, betul banget. Pernah stres pas kuliah? True or false? Ya, true. Betul. Pernah. Sering bahkan. Bukan pernah lagi. Gemes banget deh ini Avannya. Kecil-kecil. Bisa main futsal? Nggak bisa. True or false, jajan di angkringan the best? Ya, betul.
aku suka jajan di angkringan. Masih menurut aku jajan di angkringan itu murah, enak, dan apa ya, simple gitu tapi bikin kenyang. Gini, udah jam 2. Ada kastil. Ah iya, wah, thank you. Ada kastil dari Kak Gilman. Hai Kak Gilman, thank you. Papi Giru akhirnya kasih kastil lagi, thank you. Kak Sam, hai Kak Sam. Ada Kak Sam. Makasih kemarin udah video aku sama aku. Kakak hits ya. Kak Sam masih di London ya. You girl, thank you lampu diskonnya. Kak Mulia, thank you lampu diskonnya. Akhirnya ya Ci, iya, akhirnya ada yang ada yang kasih tahu banget. Halo Kak Sam tuh, ih kalian pada genit ya sama Kak Sam. Dasar emang. Sam Oshi mana suaranya? Cie Kak Sam ngehits nih. Kak Sam, Kak Sam masih kedengeran nggak? Masih nonton kayaknya. True, oh pas Mama Cica ini punya warung makan. Nggak punya. Kok tiba-tiba bisa nanya ini sih warung makan? Dapat dari mana idenya? Ih genit ya kalian semua, padahal Kak Sam semua. Genit nih emang kalau ada cewek cantik ya kalian ya. Tapi Kak Sam emang cantik banget sih, parah. Lucu banget. Posiku Kak Sam katanya. Kak Sam cewek kah? Iya Kak Sam cewek. Suka lihat tag di TikTok nggak sih? Maksudnya tag di TikTok tuh gimana? Hai Insanity, ini ada akun Insanity Noto. Asik. Semangat Insanity. Yuk bisa yuk. Kak Sam siapanya Agan Sam. Kak Agan Sam. Kocak, banyak yang ngira Kak Sam itu Agan Sam. Beda guys, beda orang.
True or false, Mei Shani suka nonton Captain Tsubasa dari William. Pernah nonton, cuman ya nggak sesuka itu gitu. Tapi tahu dan pernah nonton dulu. Lucu banget Mei Shani. Iya, jadi itu ada salah satu fans gitu, itu Kak William. Kalau komen, kalau mention, kalau DM, semuanya itu pasti Mei Shani. Jadi lucu. Biasanya tuh suka komen Mei Shani cocok banget rambut panjangnya. Aku sampai apa? Gemes. True or false, gak suka basa-basi. Gimana ya? Aku bingung sih. Karena kadang apa ya? Aku beda sih sama orang. Kalau aku maunya orang ke aku gak basa-basi, tapi aku gak bisa terlalu to the point sama orang gitu. Jadi aku kalau sama orang pasti basa-basi. Tapi aku gak suka orang basa-basi sama aku. True or false, suka banget parfum. True, betul. Gak cuma parfum sih, tapi ke wangian lainnya aku suka banget. Kayak lilin, hand body, sabun, aromaterapi, suka banget. Gitu. Di semua showroom juga gitu dia. Gitu gimana tuh? Udah nonton Doraemon 2 belum? Belum. Shani pernah ke Gembira Loka? Kata Dava bijaksana. Pernah. Gembira Loka udah bagus sekarang. Sekarang jam berapa sih? 6:30 ya. Oke guys, sepertinya aku sudah hijau rumahku hari ini karena cuma mau menyapa kalian aja. Udah lama gak showroom, jadi pengen showroom. Thank you buat giftnya. Sekali lagi, cry for me. Thank you, cry for me. Terus ada Ice Morphew, thank you. Kak Gilman, thank you kastilnya. Kak Charles, makasih lampu diskonnya. Kak Sam, thank you. Kak Cikaku, Hilwa, Kak Mulya, Kak Alkark, You Girl, adiknya Cicani, adik kosan, ada siapa lagi nih? Ih, banyaknya. Kang Pantau, asik. Terus ada Mirza Perdana, pernah berjuang, thank you. Makasih banget buat semua giftnya. Kak Charles juga makasih. Terus untuk live ranking nomor 1 Kak Gilman. Hai Kak Gilman, makasih. Nomor 2 Kang Pantau. Thank you Kang Pantau. Ini siapa ya Kang Pantau? Nomor 3 Kak Alkark. Hai Kak Alkark, thank you. Ada Kak Mulya, ada di kosan, ada Kak Charles Wen, ada Kak Aul. Nomor 8 Kak Radit, Kak Dian Hadi, Kak Ricky Mario, You Girl. Terima kasih. Nomor 12 Kak Marina, Marina sang, thank you. Terus ada Kak Hilwa, ada nomor 13. Lucu banget avatarnya, but so sorry aku gak bisa baca itu. Itu bacanya apa ya? Nomor 13 kalau kalian bisa baca, please kasih tahu aku. Nomor 14 Kak Hilwa, Kak Mat, RF Durable, adiknya Cicani. Lagi lama Hesa. Terus ada Arifin Kurnia, ada Bang Jack, Kak Arul, Ice Morphew, Zaka If, Kak Ai, Takasang,
terus ada agen samsara nyata mara ada dia hai kak Febri ada Febri Sansawon hai Sansawon pernah berjuang hai pernah berjuang kak aku juga sini ada yang Madasan hai yang Madasan baik banget terus ada kak Ramdan ada kak YPP Pangeran G ada Siti Mafira lucu banget gemes terus avatarnya hari ini samaan semua Arab Saudi thank you ya jaga kesehatan ya iya kalian juga jaga kesehatan guys jaga kesehatannya semangat latihannya katanya siap kalian juga semangat latihannya kita mau screenshot dulu kali ya pas banget baterainya mau habis aku kelewat siapa tuh aku kelewat Kak Farhan hai Kak Farhan maaf ya mukaku lagi tidak ini mari kita screenshot sudah kak gemes banget aku screenshot dari sini gemes lucu banget jangan lupa makan malamnya siap apa itu tadi screenshotnya pakai 3 jari atau siapa nih aja enggak lah nih pakai satu jari juga bisa terima kasih Cishani semangat latihnya siap jangan lupa sholatnya iya air putihnya diminum siap bos thank you for today showroom semoga bisa sedikit mengurangi rasa kangen asik dadah semua jaga kesehatan.